Relawan Prabowo Subianto di Provinsi Banten mencabut dukungannya untuk Pilpres 2024. Dengan mengalihkan dukungan ke Capres Ganjar Pranowo, relawan yang tergabung dari pendekar silat dan kiai-kiai kampung dari kabupaten dan kota di Provinsi Banten kecewa terhadap sosok Prabowo Subianto. Relawan Prabowo Subianto di Provinsi Banten pada pemilu 2019 lalu mencabut dukungannya di Pilpres 2024. Relawan yang berasal dari pendekar silat dan kiai-kiai kampung dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Banten mengalihkan dukungannya terhadap Capres Ganjar Pranowo. Para relawan ini memutuskan mencabut dukungan terhadap Prabowo Subianto dengan berbagai pertimbangan dan sudah cukup berkorban dalam berjuang dengan Capres Prabowo di Pilpres 2019. Pengalihan dukungan tersebut juga menginginkan adanya regenerasi kepemimpinan nasional yang lebih nyata dan bisa membantu menyelesaikan pengangguran dan kemiskinan di kampung-kampung dan pelosok desa. Sekarang kita bersama-sama untuk berpindah dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar yang tepat untuk sosok jadi pemimpin Presiden 2024. Dukungan untuk Ganjar Pranowo dimotori karena memiliki kepedulian dan perhatian besar terhadap perkembangan pesantren di Indonesia dan mudah diterima oleh berbagai kalangan untuk meneruskan pembangunan di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews, melaporkan.